Mamang dari mana? Mamang dari belakang. Mamang habis apa? Habis mau sekolahan. Saya mau sekolah, ya. Oh, mau sekolah? Iya. Sekolah di mana? Sekolahnya di jalan. Kenapa sekolah? Karena ketinggalan. Ah. Ini patut ditiru. Ini memang sekolah di jalan. Iya, betul. Banyak jadi, mobil dong. Iya, karena saya ngambilnya ambil paket truk. Kejar paket A, paket B, saya paket truk. Paket truk. Ya. Kejar paket truk. Iya. Kalau orang lain kan paket A, paket B, memang paket truk. Ya, jadi paketnya di truk. Iya. Belajar di atas truk. Iya, betul. Ya. Saya ngambil bahasa Indonesia pelajaran SD. Bahasa Indonesia? Pelajaran SD. Oh, nggak apa-apa. Ya. Kalau ketinggalan nggak apa-apa. Betul, karena dulu saya ngerasa kurikulum bahasa Indonesia waktu dulu itu kayaknya kurang bagus. Hmm. Karena gini, kan biasa ada ini Budi, ini Bapak Budi, ini Adik Budi, ini Ibu Budi, seperti itu. Pas pelajaran yang dikasihin ke Irian, itu kan nggak ada yang namanya Budi di sana. Adanya Martinus, Titus, Albert. Kan bingung, kasihan itu kan contoh, Mang. Mungkin penulisnya itu nggak ada nama yang di pikirannya cuma ada Budi. Tapi kan di situ tidak hanya Budi loh, Mang. Wati juga ikut serta. Wati ikut. Wati kan Wati. Iya, kan itu Amir, Budi. Amir. Budi itu mewakili laki-laki, Wati mewakili perempuan. Kalau menurut saya, Mamang mendingan nggak usah sekolah daripada repot begini. Belum apa-apa udah repot, ikuti aja kurikulum yang ada. Siap. Gitu. Ikuti aja dulu, Budi. Itu bawa apa di tas? Ya ini mah biasa, kalau sekolah kan harus bawa peralatan ya. Oh iya benar. Nah ini aja lah, buat kalau ngajar di sana. Nah. Nih kebetulan ya. Nah ini. Nah ini pas. Pas banget. Iya. Kalau ngajar pas banget, apalagi bulan puasa tuh ya. Betul. Iya. Kasih tahu dong, dia kan gak tahu itu apa. Ini mah. Kacang batu wajib. Ini makanan kecil, emang buat gemil. Kacang sama kuaci, temennya nonton TV. Kalau yang lagi mager, apalagi baper, minum kacang ini, langsung hiper. Kacang sama kuaci. Kacang sama kuaci. Kacang sama kuaci. Nggak kesel aja kalau ngajar. Karena anak-anak mah suka gitu. Iya, nanti saya juga emang kebetulan. Samsul. Kalau ada kacang sama kuaci begitu. Kurang gerakannya begini. Di hari pendidikan ini, Bapak mengucapkan terima kasih.